Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu man 'alaiha fan. Kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Segala sesuatu zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan hancur, pasti akan binasa. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang sehat mati, yang miskin mati, semuanya pasti akan mati. Dan kematian datang tanpa pemberitahuan. Maka sekali lagi, jangan pernah menunda-nunda dalam berbuat kebaikan. Lihat bagaimana orang soleh, bagaimana para ulama, bagaimana para aulia, begitu berharganya waktu bagi mereka, begitu bernilainya umur bagi mereka, begitu berharganya waktu yang Allah berikan kepada mereka, begitu mereka menghargai waktu. Ada seorang ulama yang di mana satu waktu ulama tersebut pergi membeli ikan di pasar. Ketika dia pergi beli ikan di pasar, sampai di rumah, mau digoreng itu ikan, datang waktunya sholat. Mau digoreng itu ikan, datang waktunya baca aurat, baca wirid, baca izin. Mau digoreng itu ikan, datang waktunya baca Quran. Mau digoreng itu ikan, datang waktunya bangun malam. Mau digoreng itu ikan, datang waktunya ibadah. Terus. Sehingga ikan yang beliau beli terbiar selama 3 hari 3 malam. Akhirnya beliau makan ikan yang beliau beli tersebut dalam keadaan busuk dan dalam keadaan mentah. Kenapa? Karena tidak punya waktu untuk menggoreng ikan tersebut. Goreng ikan padahal paling cuma 5 menit, cuma 10 menit. Tetapi beliau tidak mau mengeluarkan waktu 5 menit dan 10 menitnya untuk menggoreng ikan. Tidak punya waktu beliau. Al-Habib Abdullah, Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir, beliau diberi jam tangan oleh muridnya. Satu waktu jam tangan tersebut rusak dan muridnya berkata, "Wahai Habib, kenapa engkau biarkan jam tangan yang aku berikan kepadamu dalam keadaan mati?" Habib Abdullah pun memberikan jam tangan tersebut. "Coba kau periksa, coba kau lihat." Ketika dilihat, ternyata baterai jam tangan tersebut sudah mati. Kemudian muridnya berkata, "Ya Habib, jam tangan ini baterainya mati. Kenapa tidak kau ganti baterainya?" Apa jawab Abdullah bin Zubair bin Thahir, "Mohon maaf, aku tidak punya waktu untuk mengganti baterai jam tangan tersebut." Begitulah keadaan para ulama, begitulah keadaan orang-orang soleh, begitulah keadaan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau-beliau tidak mau membuang waktunya dengan perkara yang sia-sia atau perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Seorang wanita, Syekhah Al-Amudi, yang di mana wanita tersebut tidak mau membuang waktu, tidak mau membuang waktunya sia-sia ketika sedang menyusui anak. Ketika sedang menyusui anak, enggak mau membuang waktunya sia-sia. Beliau menyusui anaknya sambil mengarang kitab. Karena apa? Karena tidak mau waktu menyusui anak terbuang sia-sia. Seperti itu keadaan orang soleh, keadaan orang-orang yang begitu memahami akan bernilainya, berharganya, dan begitu mahalnya waktu. Karena mereka tahu masa muda tidak akan datang dua kali. Mereka tahu masa sehat tidak akan datang dua kali. Karena mereka beliau tahu masa luang waktu tidak akan datang untuk kedua kalinya. Dan mereka tahu kehidupan yang Allah berikan tidak akan datang kedua kalinya. Yakni kehidupan di dunia tidak akan datang kedua kali. Karena kehidupan selanjutnya adalah kehidupan setelah kematian, yaitu akhirat. Maka saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada ibu-ibu semua, sekali lagi, manfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan sebaik-baiknya, dengan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak akan tahu begitu bernilai dan berharganya selama kita masih memiliki hal-hal dan perkara-perkara tersebut. Sama kayak saya. Saya kemarin sakit 1 bulan. Sampai sekarang saya masih sakit. Makanya tambah kurus. Ketika saya masih sehat, saya enggak menghargai kesehatan yang Allah berikan. Saya begadang, saya jarang makan, minum kopi terus-terusan, merokok pagi, siang, sore, malam. Tidak menghargai kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Akhirnya pas sudah sakit baru, oh ya Allah, kenapa ternyata begini ya rasanya sakit. Begitu Allah cabut itu nikmat sehat, baru kita merasa. Karena manusia kebanyakan memang seperti itu. Kita masih sehat, kita fokusir. Saya masih sehat, ceramah pagi, siang, sore, malam. Ceramah 1 malam 12 tempat, ceramah 1 malam 13 tempat. Makan kadang 2 hari baru makan. Rokok terus-terusan, nikah terus-terusan.
begitu begitu Allah cabut, begitu Allah cabut itu nikmat kesehatan dan Allah Subhanahu wa taala berikan sakit, baru kita bisa tahu begitu bernilainya sakit, apa begitu bernilainya, begitu berharganya kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya sekarang saya udah enggak begadang, jam 12 saya sudah tidur. Sekarang saya enggak minum kopi, minumnya teh. Udah gitu tehnya enggak terlalu manis lagi. Rokok paling satu bungkus 3 hari baru habis. Itu pun turun udah enggak di Samsu, udah ke Sampurna minum. Saya boleh tahu. Ternyata begini rasanya sakit. Dulu saya enggak peduli mau sakit, mau apa enggak peduli. Tetapi ternyata ketika Allah berikan sakit baru kita merasakan. Nah, seperti itulah manusia. Oleh karenanya yakni ya mumpung kita masih Allah berikan sehat, kita masih Allah Subhanahu wa taala berikan masa luang, kita masih Allah berikan masa muda, manfaatkan itu semua dengan sebaik-baiknya. Paham dulu? Jadi dia ikhtan ibu khamsan gak belah khamsan syababaka gak belah haramika apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtanim khamsan. Ikhtanim khamsan. Qabla khamsin. Qabla khamsin. Manfaatkanlah lima perkara. Manfaatkanlah lima perkara. Sebelum datang lima perkara. Sebelum datang lima perkara. Syababaka. Syababaka. Qabla haramika. Qabla haramika. Masa mudamu. Masa mudamu. Sebelum datang masa tuamu. Sebelum datang masa tuamu. Wa ghinaka qabla faghrika. Masa kayamu. Masa kayamu. Sebelum datang. Sebelum datang. Masa miskinmu. Masa miskinmu. Wa faraghaka. Wa faraghaka. Qabla syughlika. Qabla syughlika. Masa kosongmu. Masa kosongmu. Masa luangmu. Masa luangmu. Sebelum. Sebelum. Datang masa sibukmu. Sebelum datang masa sibukmu. Wa sihataka. Wa sihataka. Qabla sagamika. Qabla sagamika. Yang keempat, masa sehatmu. Masa sehatmu. Sebelum. Sebelum. Datang masa sakitmu. Datang masa sakitmu. Wahayataka. Wahayataka. Qabla maudika. Qabla maudika. Masa hidupmu. Masa hidupmu. Sebelum datang masa matimu. Sebelum datang masa matimu. Dan seseorang. Dan seseorang. Tidak akan. Tidak akan. Tahu. Tahu. Akan nilai. Akan nilai. Lima perkara tersebut. Sebelum, sebelum datang lima perkara yang lain, hafalkan, tanamkan dalam hati dan amalkan, insya Allah kita akan berhasil di akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu minkum wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam.